bawa Anda berkeliling Seattle. Mereka duduk di atas bus bebek untuk berkeliling kota. Para wisatawan sangat bersemangat. Hanya Anna yang terlihat murung. Terlihat tidak sesuai. Kemudian Sun membawa Anna ke taman bermain. Mereka bermain mobil Dodge Game dan saling mengejar. Tapi tidak lama kemudian Anna berhenti. Dibandingkan dengan kembalinya besok, kesenangan ini terasa terlalu kecil. Saat itu, sepasang kekasih menarik perhatian mereka. Sun mulai bermain permainan dubbing. Bagaimana kamu menemukan saya? Kembali saja. Aku terbang dari Yunani hanya untukmu. Jiwa yang menyenangkan juga menarik minat Anna. Aku memohon padamu. Jangan lihat aku dengan mata seperti itu ya. Bagaimana kamu bisa berubah seperti ini? Mereka bermain dengan sangat senang. Berlari-lari tanpa rasa takut di taman bermain. Menghabiskan satu hari bersama. Anna memutuskan untuk menceritakan kisahnya kepada Sun. Setelah pemakaman ibuku selesai, akan kembali ke penjara. Sun terdiam untuk waktu yang lama. Dia tidak tahu bagaimana menyusun kata-kata. Baik, ini adalah satu-satunya bahasa Mandarin yang bisa dia ucapkan. Dia hanya mengira kata itu memiliki arti buruk. Anna memberinya koreksi. Sun belajar bahasa Mandarin kedua. Dia adalah teman baik kakakku. Kita bermain bersama-sama. Baik, saat itu aku benar-benar tergila-gila padanya. Aku bahkan ingin mati untuknya. Buruk. Anna menceritakan masa lalunya dengan sangat tenang. Ini adalah pertama kalinya dia menceritakan rahasia yang tersembunyi di dalam hatinya kepada orang lain. Di perjalanan kembali ke hotel, Sun menerima telepon. Anna bisa melihat bahwa Sun ingin pergi. Dia memeluk Sun sebentar. Dan membayar Sun untuk menemaninya. Tidak menerima. Dia meminta Anna menunggu di sini selama setengah jam. Yang menelepon Hun adalah kakak ipar. Kakak ipar mengatakan dia jatuh cinta pada Hun. Dia ingin melarikan diri dengan Hun. Dan membuka restoran bersama Hun. Ketika Hun kembali, tidak ada lagi jejak Anna. Hanya meninggalkan jam tangan di atas tempat tidur. Di pemakaman ibunya, Anna tidak menyangka Sun akan datang. Dia sangat terkejut. Di meja makan, Anna melihat Sun sendirian. Dia kemudian duduk di sebelahnya. Kemudian Wang Jing dan istrinya juga duduk. Saat itu Hun baru menyadari, pria ini adalah cinta pertama dalam cerita Anna. Tiba-tiba dia meraih tangan Anna, mengatakan bahwa mereka akan segera menikah. Kemudian dengan sengaja menatap Wang Jing, dengan tatapan yang penuh tantangan. Setelah Anna pergi, Wang Jing tidak menyembunyikan rasa benci terhadapnya. Jangan main-main dengan Anna. Hidupnya sudah cukup tragis. Aku tidak bisa lagi dipermainkan oleh orang seperti kamu. Namun Sun sengaja ingin membuatnya marah. Dia sangat tidak suka dengan senyum licik Wang Jing. Mereka berkelahi satu sama lain. Kamu sedang apa? Sun mengatakan Wang Jing menggunakan garpu miliknya tanpa izin. Alasannya sangat lemah. Namun, itu membuka luka di hati Anna. Kenapa menggunakan garpunya? Katakan, mengapa menggunakan garpunya? Meskipun tidak disengaja, kamu harus minta maaf. Katakan, mengapa menggunakan garpunya? Kenapa kamu menggunakan garpunya? Jawab aku. Mengapa kamu menggunakan garpunya? Miliknya bukan milikmu. Mengapa? Mengapa? Saat ini dia tidak peduli dengan situasi. Rasa tidak puas selama 7 tahun akhirnya terlepas. Dia juga mendapatkan permintaan maaf yang terlambat. Benar-benar minta maaf. Namun, selain menangis, apalagi yang bisa dia lakukan? Apa yang bisa permintaan maaf perbaiki? Dia harus kembali ke penjara. Sun mengantarkan Anna ke stasiun. Dia berdiri di bawah jendela mobil untuk waktu yang lama sebelum akhirnya pergi. Ketika mobil mulai berjalan, Sun bahkan ikut naik ke dalam mobil. Dia berpura-pura belum pernah bertemu dengan Anna sebelumnya. Senang bertemu denganmu, aku Sun. Senang bertemu denganmu, aku Anna. Saat kabut tebal muncul di jalan, bus terpaksa berhenti di rest area. Setelah Sun turun dari mobil, dia diculik oleh sekelompok orang. Ternyata suami dari kakak ipar. Ketika Sun melihat tas berlumuran darah, barulah dia tahu kakak ipar sudah meninggal. Dan yang harus dilakukan seorang pria adalah menyalahkan seseorang. Dia sudah melaporkan ke polisi. Sun merampas uang istrinya. Dan membunuh istrinya. Sun kembali ke area istirahat. Hanya beberapa menit kemudian, identitasnya telah menjadi buronan. Dia mendekati Anna. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mencium Anna. Waktu berlalu tanpa disadari. Mereka akhirnya berhenti. Sun berkata bahwa mereka akan bertemu di sana setelah Anna keluar dari penjara. Saat Anna bangun, Nol telah hilang. Sun juga tidak ada. Dia sudah membeli kopi. Mengira Sun berada di dekatnya. Namun tidak ada bayangan Sun dari toko kelontong hingga ke depan bus. Tiba-tiba dia sadar akan jam tangan di pergelangan tangannya. Dia panik. Sun menghilang. Dia tidak peduli dan tumpahkan kopi di tangannya.
Bagaimana mungkin tidak ada orang besar di area istirahat kecil ini? Lampu di mobil polisi di kejauhan berkedip-kedip. Sekali lagi membawanya kembali ke kenyataan. Kasih sayang selama 3 hari ini. Membuat cintanya berbuah lagi di musim gugur. Namun tetap pahit. 2 tahun berlalu dalam sekejap. Ana telah keluar dari penjara. Ini lagi musim gugur yang sama. Sun tidak datang menjemputnya. Namun dia masih datang dengan sedikit harapan ke area istirahat yang dulu. Sun pernah bilang akan bertemu di sini. Mungkin pria lurus ini benar-benar akan menunggunya di sini setelah keluar dari penjara. Ana duduk di dalam dan memesan secangkir kopi. Setiap kali pintu dibuka, dia selalu menoleh untuk melihat. Namun para pelancong yang lewat tidak pernah bisa menemukan bayangan yang akrab itu. Ana sangat berharap mendengar suara tiba-tiba. Senang bertemu denganmu, aku bernama Sun. Tapi dia merasa Sun mungkin akan mengubah kata-kata pembuka kali ini. Mungkin dia akan mengatakan, halo, sudah lama tidak bertemu. Cerita berakhir. Sayangnya tidak ada adegan tambahan. Sangat berharap kamera akan berputar dan 10 tahun kemudian Sun keluar dari penjara. Ana menunggu di luar pintu. Lalu dia mengeluarkan jam tangannya dan berkata pada Sun,